Striker Arema FC Kusedia Hariyudo jalani operasi, pemulihan cedera lututnya butuh waktu panjang. Salah satu pemain penyerang Arema FC, Kusedia Hariyudo akhirnya menjalani operasi lutut. Yudo yang merupakan pemain Arema FC asli Malang itu telah menjalani proses operasi seminggu yang lalu, kini pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia itu harus menjalani tahapan proses pemulihan pasca operasi yang memakan waktu cukup panjang. Yudo sudah selesai operasi pada tanggal 14 Juni lalu di Rumah Sakit Perdana Malang, kata asisten dokter tim Arema FC, Alvin Abdillah pada suryamalang.com, Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Yudo naik meja operasi karena cedera ligamen di lutut kanan. Menurut Alvin, perlu waktu yang cukup lama untuk Yudo bisa kembali bergabung dengan tim pasca cedera. Hal ini sama dengan yang dialami Dedik Setiawan yang juga pernah mengalami operasi karena cedera ligamen. Kusedia Hariyudo harus rela absen panjang, tak bisa ikut bertanding ketika kompetisi Liga 1 2022 mulai digulirkan bulan Juli nanti. Perlu waktu sekitar 6-9 bulan, jelas Alvin Abdillah. Jika ia bisa menjalani proses pemulihan dengan baik dan cepat, masih ada kemungkinan Kusedia Hariyudo akan merasakan debut kembalinya ke lapangan setidaknya di putaran kedua Liga 1 2022. Tapi, semuanya kembali pada jalannya proses pemulihan pasca operasi.